Ratusan orang berunjuk rasa di depan Mabes Polri Jakarta. Mereka meminta aksi premanisme di Kabupaten Musirawas Utara Sumatera Selatan diberantas karena mengganggu aktivitas pertambangan. Berbekal spanduk dan poster, ratusan mahasiswa dan masyarakat Kabupaten Musirawas Utara Sumatera Selatan pada Jumat siang meminta Polri memberantas premanisme yang mengganggu aktivitas pertambangan di PT Gorbi Putra Utama serta perekonomian warga sekitar. Aksi premanisme diduga terjadi setelah adanya upaya pencaplokan lahan oleh perusahaan lain yang diiringi ancaman. Massa demo meminta Polri menangkap aktor intelektual dari tindak premanisme tersebut. Beragam yang manfaat yang didapatkan oleh masyarakat harus kita kawal, harus kita jaga karena ratusan karyawan, ratusan buruh dari PT Gorbi terganggu akibat adanya dugaan premanisme. Kami mendukung Polri untuk membabat habis premanisme yang dilakukan.